أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين أما بعد الحمد لله kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah kita direzekikan lagi untuk bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita membaca kitab karangan Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki yang dikenali dengan nama Qurratul Ain, syarah kepada syarah terhadap kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan lepas kita telah pun masuk kepada perbahasan berkenaan dengan At-Takhsis Al-Munfasil. Pun begitu, dalam pertemuan yang lepas berlaku sedikit masalah teknikal menyebabkan kita berhenti secara tiba-tiba. Sewaktu kita meneliti contoh yang kedua bagi perbahasan Takhsisul Kitabi Bil Kitab, pengecilan skop lafaz am yang ada pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, yang mengecilkan juga, yang mengecilkannya juga adalah ayat Al-Quranul Karim. Jadi dalam pertemuan lepas kita telah pun membicarakan berkenaan dengan takhsisul kitab bil kitab, iaitu satu ayat Al-Quranul Karim mengandungi lafaz am, kemudian ada satu lagi ayat Al-Quran yang lain yang telah mengecilkan umum yang ada pada ayat yang satu lagi. Jadi ayat Al-Quran mengecilkan skop umum yang ada pada ayat Al-Quran yang lain. Kita telah meneliti contoh yang pertama, iaitu firman Allah yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang telah dikecilkan skop umum pada ucap pada firman Allah Taala atau pada kalimah yang berbunyi wal mutallaqat, umum yang ada pada kalimah wal mutallaqat telah dikecilkan skopnya oleh ayat Al-Quran yang berbunyi wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahun. Maka ini contoh yang pertama bagi takhsis al-kitab bil kitab. Suatu kita membicarakan berkenaan dengan contoh kedua bagi takhsisul kitab bil kitab, maka berlaku masalah teknikal dari sudut internet menyebabkan kelas kita terhenti secara tiba-tiba. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan mengulang contoh yang kedua yang kita dah baca, dan kita baca sekali lagi untuk contoh yang kedua bagi tajuk At-Takhsis Al-Munfasil pada bahagian Takhsisul Kitab Bil Kitab, iaitu pada ucapan Imam Al-Khattab Al-Maliki yang berbunyi wa nahwu qawlihi ta'ala وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Kita akan mula dari kenyataan ini insyaAllah, dan moga-moga hari ini kita direzekikan dengan kefahaman yang baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam al-Hattab al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi mashayikhihi wa talamizatihi وقراء شرحه على ورقات إمام الحرمين الجويني وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. فقال رحمه الله سبحانه وتعالى شارحا لشرح الجلال المحلي على ورقات إمام الحرمين الجويني ونحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الشامل للكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم والمراد هنا بالمحصنات الحرائر. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam beliau menghuraikan syarah kepada Al-Mahalli yang juga merupakan huraian kepada matan Al-Waraqat, kata beliau contohnya juga, iaitu contoh bagi takhsisul kitabi bil kitab, pengecilan skop sesuatu ayat Al-Quran yang mengandungi unsur umum yang dikecilkan umum yang ada pada ayat tersebut oleh ayat Al-Quran yang satu lagi. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Janganlah kamu semua, wahai orang yang beriman, menikahi wanita-wanita musyrik sehinggalah wanita-wanita tersebut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 221 ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang orang-orang Muslim, lelaki-lelaki Muslim, untuk menikahi al-musyrikat. Dilarang untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Jadi kalau kita tengok dalam ayat yang ke-221 daripada surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wala tankihul musyrikat. Maka digunakan kalimah musyrikat, iaitu jamak bagi kalimah musyrikatun, musyrikatani, musyrikat. Jadi musyrikat merupakan jamak muannas, jamak muannas salim, dan dalam masa yang sama telah didatangkan dengan alif lam, dan setelah diteliti alif lam ini bukan alif lam ahdiyah, sebaliknya alif lam ini adalah alif lam alistighraqiyah, alif lam yang memberi erti semua. Jadi apabila alif lam alistighraq bercantum dengan sebarang lafaz jamak, maka ketika itu kalimah tersebut adalah kalimah am. Kalimah itu, lafaz tersebut adalah lafaz am. Bila ia lafaz am, maknanya semua individu yang berada di bawah kalimah tersebut mempunyai hukum yang sama. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, kamu semua wahai orang yang beriman, wahai lelaki yang beriman, janganlah menikahi wanita-wanita musyrik, iaitu seluruh wanita-wanita musyrik. Mai siapa saja wanita musyrik, tak kira siapa, semua mereka diharamkan untuk dinikahi oleh lelaki-lelaki yang beragama Islam. Sampai bila? Sehinggalah mereka memeluk agama Islam. Apabila wanita-wanita musyrikah itu memeluk agama Islam, maka ketika itu barulah mereka boleh dinikahi, kerana agama suami dan agama isteri ketika itu adalah sama, iaitu agama Islam. Jadi kalimah am yang ada pada ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min adalah kalimah al-musyrikat. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki asy-syamili lil kitabiyat, maksudnya hadzal qaul al-ilahi syamilun lil kitabiyat. Jadi asy-syamili itu merupakan sifat bagi kalimah qawlihi. Kalau kita baca ayat penuh dia, wa nahwu qawlihi ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min asy-syamili, ai hadzal qaul asy-syamili lil kitabiyat. Jadi ayat ini kata Imam Al-Hattab Al-Maliki mengandungi wanita-wanita ahlul kitab. Jadi apabila Allah Ta'ala mengatakan janganlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman mengahwini wanita-wanita musyrikah, kata Imam Al-Hattab, ayat ini yang melarang kita mengahwini wanita musyrikah turut mengandungi wanita-wanita ahlul kitab. Kerana li'anna ahlal kitabi musyrikun, kerana kata Imam Al-Hattab, wanita-wanita ahlul kitab, iaitu yang memiliki Alkitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para Nabi sebelum ini, iaitu wanita-wanita Kristian,
dan juga wanita-wanita Yahudi, itu masuk wanita Ahlul Kitab. Wanita Kristian dan juga wanita Yahudi, mereka ini sekalipun memiliki Alkitab, walaupun kitab mereka sudah diubah dan dipesongkan, namun mereka dipanggil sebagai Ahlul Kitab, para pemilik Alkitab, iaitu para pemilik kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, sesungguhnya Ahlul Kitab adalah musyrikun. Mereka adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Hattab nak bagi tahu, apabila Allah menyatakan jangan kahwini wanita-wanita musyrikah, maka termasuk sekali bukan sekadar penyembah berhala, bukan sekadar wanita-wanita yang tidak mempunyai agama, sebaliknya turut termasuk di dalam wanita musyrikah adalah wanita Ahlul Kitab, wanita Kristian dan juga wanita Yahudi. Jadi di sini kita tahu bahawa semua wanita Ahlul Kitab adalah wanita musyrik. Namun bukan semua wanita musyrik adalah wanita Ahlul Kitab. Sebab di sana ada wanita beragama Buddha, ada wanita beragama Hindu, ada wanita yang beragama dengan kepercayaan pagan, menyembah berhala. Jadi wanita-wanita ini tidak dipanggil sebagai Ahlul Kitab kerana mereka tidak memiliki Alkitab, kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, walaupun bukan semua wanita musyrikah adalah Ahlul Kitab, namun semua wanita Ahlul Kitab adalah wanita musyrik. Jadi kenyataan yang ingin didatangkan di sini adalah semua wanita yang beragama Kristian dan juga Yahudi adalah wanita musyrik, wanita yang mensyirikkan Allah. Di mana buktinya? Kata Imam Al-Hattab, liqaulihi ta'ala, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Allah Taala telah berfirman dalam surah At-Taubah, Allah Taala berfirman, orang-orang Yahudi telah berkata Uzair adalah putera kepada Allah, anak lelaki kepada Allah. Orang-orang Kristian pula telah berkata Al-Masih, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam, adalah merupakan anak lelaki kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyatakan bahawa orang Yahudi mengatakan Uzair, seorang lelaki yang bernama Uzair, mereka mendakwa lelaki ini adalah merupakan anak lelaki kepada Allah. Manakala orang Kristian pula mendakwa bahawa Nabi Allah Isa alaihi salam adalah merupakan anak lelaki kepada Allah. Lalu kata Imam Al-Hattab, ila qawlihi, ayat ini terus dibaca sehingga firman Allah yang berbunyi la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Setelah Allah mendatangkan kesesatan yang dibuat oleh golongan Yahudi dan golongan Kristian, Allah Ta'ala menegaskan sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Azza wa Jal, subhanahu, maha suci Allah, amma yushrikun, maha suci, maha mulia, maha bersih Allah daripada kekotoran berupa syirik yang telah mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini Allah telah menyatakan bahawa Allah suci daripada syirik, daripada mempersekutukan Allah yang telah dilakukan oleh golongan Yahudi dan golongan Kristian. Jadi di sini ayat yang berbunyi la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun, surah At-Taubah ayat 31, ayat ini telah menunjukkan bahawa golongan Kristian dan juga golongan Yahudi, iaitu golongan Kristian mendakwa Nabi Isa anak Allah, mereka percaya Allah sebagai Tuhan, dalam masa yang sama mereka mendakwa pula Nabi Isa sebagai anak Allah. Golongan Yahudi, mereka percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dalam masa yang sama mereka mendakwa Allah Ta'ala mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Uzair. Maka kedua-dua golongan ini walaupun mengakui bahawa Allah sebagai Tuhan, namun mereka telah mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Kerana anak Tuhan, kalau betul ada anak Tuhan, maka anak Tuhan juga adalah Tuhan. Maknanya kalaulah ada anak Tuhan, nescaya anak Tuhan juga adalah Tuhan. Kalaulah ada ayah kepada Tuhan, nescaya ayah kepada Tuhan juga adalah Tuhan. Jadi apabila golongan Kristian mendakwa Nabi Isa adalah anak Allah,
mereka mengakui bahawa Allah sebagai Tuhan dan Nabi Isa sebagai anak Allah, maka mereka juga akan mengatakan Nabi Isa juga adalah Allah Azza wa Jalla, ataupun Nabi Isa juga adalah merupakan Tuhan. Maka apabila ada Tuhan lain selain daripada Allah, maka ketika itu berlakulah al-isyraq, iaitu menjadikan benda lain seperti Allah Azza wa Jalla, menjadikan ada benda lain juga sebagai Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat yang ke-31 ini adalah bukti bahawa golongan Kristian dan juga golongan Yahudi adalah merupakan orang-orang musyrik. Jadi semua orang Kristian dan juga orang Yahudi adalah orang musyrik. Namun bukan semua orang musyrik adalah orang Kristian dan juga orang Yahudi. Jadi dalam ilmu mantik, konsep ini dipanggil umumun wa khususun mutlak, iaitu ada satu bulatan besar dan ada satu bulatan kecil yang berada dalam bulatan besar. Jadi dalam contoh kita ini, bulatan besar itu adalah al-musyrikun, orang-orang musyrik. Manakala bulatan kecil yang ada di dalam bulatan besar adalah ahlul kitab. Jadi semua yang berada, oleh kerana bulatan kecil itu berada di dalam bulatan besar, maka semua ahlul kitab adalah orang musyrik. Tetapi bukan semua orang musyrik berada di dalam bulatan kecil. Jadi bukan semua orang musyrik adalah ahlul kitab, namun semua ahlul kitab adalah musyrik. Jadi konsep bulatan besar yang di dalamnya ada bulatan kecil ini dinamakan sebagai umumun wa khususun mutlak. Contoh manusia dan juga lelaki. Kita kata bukan semua semua lelaki adalah manusia. Semua lelaki adalah manusia. Namun bukan semua manusia adalah orang lelaki. Kerana ada juga orang perempuan dan orang perempuan juga manusia. Ada juga orang yang ditakdirkan memiliki dua alat jantina, atau dalam bahasa fiqahnya dipanggil al-khunthal mushkil. Jadi semua lelaki adalah manusia, tetapi bukan semua manusia adalah lelaki. Jadi ini dinamakan konsep bulatan besar, bulatan kecil ini dipanggil umumun wa khususun mutlak. Jadi daripada ayat yang ke-31 yang berbunyi la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun, ayat ini menjadi bukti bahawa orang yang beragama Kristian dan juga beragama Yahudi, sekalipun mereka mengatakan Allah sebagai Tuhan, mereka juga termasuk di dalam golongan yang menyengutukan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi apabila Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-221 sebelum ini yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kamu wahai orang-orang lelaki muslim mengahwini wanita-wanita musyrik sehinggalah mereka beriman. Maka kata Imam Al-Hattab, ayat ini mengandungi juga wanita-wanita Kristian dan juga wanita-wanita Yahudi. Kenapa? Kerana semua orang Kristian dan Yahudi juga adalah orang musyrik. Jadi ayat ini, ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-221 ini yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ayat ini melarang kita mengahwini sesiapa sahaja wanita yang tidak beragama Islam. Jadi pada firman Allah Ta'ala ini, kalimah al-musyrikat itu adalah lafaz am dan dia mengandungi erti semua, iaitu semua wanita musyrik tidak boleh dikahwini oleh lelaki muslim. Maksudnya kalau ikut ayat ini, termasuklah wanita Kristian, termasuk jugalah wanita Yahudi. Lalu kata Imam Al-Hattab, dan beliau mengambil kalimah sebenarnya, kalau kita tengok dalam Syarhul Jalalil Mahalli, kita akan mendapati ucapan yang berbunyi khussa biqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ay hilul lakum. Ini adalah ucapan Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Kita semua sedia maklum kitab Syarhul kitab Al-Imam Al-Hattab ini, iaitu Qurratul Ain, adalah merupakan kitab yang menghuraikan juga syarahan Al-Imam Al-Mahalli. Jadi dengan kita membaca kitab ini, kita juga akan meneliti sebenarnya apakah kehendak Al-Imam Al-Mahalli. Okey.
Baik. Okey, ayat ini khussa, ay khussa qawluhu ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min biqawlihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi apabila Imam Al-Mahalli sebut khussa biqawlihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, beliau nak menyatakan ayat yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min, kalimah al-musyrikat yang ia merupakan kalimah am, lafaz am, kalimah ini telah dikecilkan skopnya, telah ditakhsis, telah dikecilkan. Maknanya ada individu musyrikah yang pada asalnya tidak boleh dikahwini, semata-mata kalau melihat ayat Al-Baqarah ayat yang ke-21, ada pula wanita musyrikah yang boleh dikahwini berdasarkan ayat yang berbunyi wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi ayat ini surah Al-Maidah ayat kelima, Allah Ta'ala menyatakan wanita-wanita yang boleh dikahwini antaranya adalah wanita-wanita muhsanah. Muhsanah di sini maksudnya wanita-wanita yang berstatus merdeka, bukan wanita hamba. Wanita-wanita berstatus merdeka daripada kumpulan mereka yang telah diberikan kitab sebelum daripada kamu semua, wahai orang mukmin. Maknanya ayat ini nak menyatakan wanita-wanita yang pernah menerima Alkitab, iaitu wanita Kristian dan juga wanita Yahudi, mereka sekiranya berstatus hamba, sekiranya mereka berstatus orang merdeka, bukan berstatus hamba, mereka boleh dikahwini oleh lelaki-lelaki Muslim. Jadi kalau kita tengok, kalau ikut semata-mata ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ayat ini menunjukkan wanita musyrikah termasuklah wanita Kristian dan juga Yahudi tidak boleh dikahwini. Tetapi kalau merujuk kepada surah Al-Maidah ayat ke-5, ayat ini jelas menyatakan wanita Ahlul Kitab, iaitu wanita Kristian dan juga wanita Yahudi, sekiranya mereka berstatus merdeka, mereka boleh dikahwini walaupun mereka tidak beragama Islam. Jadi ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-5 yang berbunyi wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, ayat ini telah mengambil wanita-wanita Kristian dan juga Yahudi lalu dikeluarkan daripada umum kalimah al-musyrikat yang berada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-221. Jadi ayat surah Al-Baqarah yang pada awalnya bersifat umum sudah dikecilkan skopnya, iaitu dikeluarkan sebahagian individu daripada hukum yang disebutkan oleh ayat tersebut. Lalu akhirnya telah terkeluarlah wanita Kristian dan juga wanita Yahudi daripada firman Allah yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Sebab apa? Kerana ada ayat yang mukhasis, ada ayat yang mengecilkan skop lafaz umum pada ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ayat yang mengecilkan skop itu ayat apa? Ayat surah Al-Maidah ayat yang kelima yang berbunyi wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Lalu kata Imam Al-Mahalli ay hillul lakum, iaitu wanita-wanita Kristian, wanita-wanita Yahudi yang berstatus merdeka, bukan berstatus hamba, mereka itu adalah halal untuk kamu semua, wahai kaum yang beriman. Maknanya orang Islam lelaki boleh berkahwin dengan wanita Kristian, boleh berkahwin dengan wanita Ahlul Kitab, wanita Yahudi. Tetapi dari segi pelaksanaannya, secara fiqahnya itu perlu merujuk kepada kitab-kitab fiqah. Kerana dalam kitab-kitab fiqah akan disebutkan perincian-perincian yang lain. Maknanya disyaratkan mestilah wanita itu memang susur galur keturunannya pernah bertemu dengan Nabi Allah Isa atau pernah bertemu dengan Nabi Allah Musa AS. Maknanya ada perincian-perincian lain yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqah. Tapi secara mudahnya, secara kasarnya, secara umumnya, kita menyatakan wanita Kristian dan juga Yahudi boleh dikahwini oleh lelaki Muslim dengan syarat-syarat yang disebutkan secara terperinci dalam kitab-kitab fiqah.
Lalu kata Imam Al-Khattab, wal muradu huna bil muhsanat al-harair. Jadi dimaksudkan dengan kalimah al-muhsanat di dalam ayat yang berbunyi wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi maksudkan dengan al-muhsanat di sini adalah al-harair, iaitu wanita-wanita yang berstatus merdeka, atau kita lama sebut merdahika. Merdeka ataupun merdahika, bukan berstatus hamba. Sebab apa disebut gini? Kenapa diperincikan maksud al-muhsanat di sini? Kerana al-muhsanat ada banyak erti, ada banyak erti. Al-muhsanat juga dalam bahasa Arab bererti wanita yang mempunyai suami. Kalau dalam perbahasan hudud, dalam perbahasan zina, wali'iyazubillah min zalik, apabila seorang lelaki muhsan ataupun wanita muhsanah telah melakukan perbuatan terkutuk itu, maka akan dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Maknanya muhsan dalam perbahasan jenayah itu bermaksud yang mempunyai, yang pernah berkahwin, yang pernah berkahwin secara sah. Jadi kalimah muhsan ada banyak erti, namun kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, yang dimaksudkan oleh Allah dalam kalimah al-muhsanat dalam ayat yang kelima surah Al-Maidah ini bukan merujuk kepada yang pernah berkahwin. Sebaliknya muhsanah di sini bermaksud berstatus merdahika, merdeka, bukan berstatus hamba abdi. Okey, jadi dengan contoh ini selesailah kita meneliti dua contoh bagi takhsisul kitabi bil kitab. Ada satu ayat Al-Quran memiliki lafaz am. Lafaz am itu telah dikecilkan skopnya oleh ayat Al-Quran yang lain. Okey, kita teliti pula jenis yang kedua, jenis takhsis al-munfasil yang kedua. Jenis yang pertama selesai alhamdulillah, itu takhsisul kitab bil kitab. Jenis takhsis al-munfasil yang kedua adalah takhsisul kitab bi sunnah. Maknanya ada satu ayat Al-Quran memiliki lafaz am, tiba-tiba ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan beberapa individu daripada lafaz am yang disebut oleh ayat Al-Quran tersebut. Akhirnya ayat Al-Quran sudah ditakhsis, sudah dikecilkan skop umumnya oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله عز وجل ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة boleh disebut boleh, maknanya tidak menjadi satu kesalahan dari sudut syariat dan juga bukan satu kesalahan dari sudut akal untuk ayat-ayat Al-Quran. Al-Kitab yang dimasukkan di sini iaitu Al-Quran, takhsisul kitab bil kitab, maksudnya takhsisul Quran bil Quran, takhsisul kitab bi sunnah maksudnya takhsisul Quran bi sunnah. Jadi dimasukkan dengan Al-Kitab di sini merujuk kepada Al-Quranul Karim. Wa yajuzu takhsisul kitabi bis sunnati sawa'un kanat mutawatiratan aw khabar ahadin wifaqan lil jumhur. Menjadi tidak bermasalah, tidak ada salah, boleh untuk ditakhsiskan ayat Al-Quranul Karim dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tidak kira sama ada sunnah Nabi tersebut, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah hadis yang mutawatirah ataupun ia merupakan khabar ahad. Jadi tak kisahlah hadis Rasulullah itu khabar wahid ke khabar mutawatir ke, asal dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia adalah berstatus sahih atau hasan, maka ia boleh mengecilkan umum yang ada pada mana-mana ayat Al-Quranul Karim. Jadi hadis mutawatir, nanti insya-Allah dalam akhir-akhir perbahasan kitab kita akan jumpa tentang perbahasan berkenaan dengan mutawatir dan juga ahad. Secara mudahnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat dan setiap para sahabat itu meriwayatkan pula kepada ramai para tabi'in. Tabi'in yang mendengar hadis itu pula meriwayatkan kepada ramai golongan tabi'in. Iaitu secara adatnya
kita akan mengatakan mustahil jumlah yang seramai ini mendengar hadis daripada Rasulullah, kemudian mereka menceritakan pula kepada golongan tabi'in dengan jumlah yang begitu ramai, secara adatnya mustahil untuk mereka bersepakat untuk melakukan pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis mutawatir, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian setiap para sahabat yang ramai itu pula memberitahu hadis itu kepada ramai golongan tabi'in. Lalu setiap kumpulan generasi sahabat atau tabi'in atau tabi' tabi'in atau yang seterusnya, semua mereka berjumlah ramai. Kerana ada satu lagi hadis yang namanya hadis ahad, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh tidak ramai para sahabat. Kemudian diriwayatkan kepada generasi para tabi'in yang mungkin ramai, mungkin tak ramai. Yang penting salah satu generasi yang meriwayatkan hadis itu tidak ramai. Contoh yang biasanya disebut oleh para ulama, contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam masa yang sama, tidak pula ditemui sahabat Nabi yang lain meriwayatkan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat ataupun al-a'malu binniyah atau sebagainya. Jadi dalam kitab-kitab hadis yang ditemui adalah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi ketika itu, oleh kerana yang meriwayatkan hadis tidak ramai, dan contoh ini adalah contoh yang menunjukkan berlaku bilangan yang tidak ramai pada generasi sahabat, maka secara terus hadis itu akan menjadi hadis ahad. Jadi kalau kita lihat hadis ahad, nanti insyaAllah kita akan bincang panjang ketika kita sampai dalam tajuknya. Hadis ahad ni tak kisahlah para sahabat yang dengar tu seorang saja ke, kemudian para tabi'in juga seorang atau ramai ke, tabi' tabi'in ramai ke atau banyak ke, tak kisah. Yang penting apabila ada saja generasi para sahabat atau tabi'in atau tabi' tabi'in yang tidak ramai, maka ketika itu hadis ini akan dinamakan sebagai hadis ahad. Maka kalau secara istilahnya, hadis ahad juga boleh berlaku kalau ramai para sahabat meriwayatkan hadis, tiba-tiba yang ramai-ramai itu hanya menceritakan kepada dua orang atau tiga orang tabi'in contohnya. Kemudian dua tiga orang tabi'in ini pun ceritalah kepada ramai golongan tabi'in contohnya. Maka hadis ini juga akan dinamakan hadis ahad, kerana pada generasi tabi'in, contohnya dalam contoh yang saya datangkan tadi, telah berlaku bilangan yang sedikit. Jadi apabila ada sahaja bilangan yang sedikit di dalam meriwayatkan hadis pada mana-mana generasi para ulama hadis, maka itu akan menyebabkan hadis ini dinamakan hadis ahad. Tapi kalau hadis mutawatir daripada generasi sahabat dan seterusnya generasi tabi'in, seterusnya generasi tabi' tabi'in dan terus-terus seterusnya, kesemuanya adalah bilangan yang ramai yang secara adat mustahil mereka melakukan pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Rasulullah kadang-kadang mutawatir, kadang-kadang ahad. Kebanyakan hadis Rasulullah adalah hadis ahad. Okey. Jadi walaupun hadis itu mutawatir ke atau hadis ahad ke, hadis mutawatir dan juga hadis ahad boleh untuk mengecilkan skop umum yang ada pada ayat Al-Quranul Karim. Wifaqan lil jumhur. Atas dasar mengikut dan bersepakat dengan pandangan kebanyakan para ulama. Maknanya di sini Imam Al-Hattab nak bagi tahu dalam isu ayat Al-Quran yang dikecilkan skop umumnya oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berlaku perbezaan pandangan para ulama. Pandangan yang kuat mengatakan tak kira hadis itu mutawatir ke, hadis itu ahad ke, boleh untuk mengecilkan skop ayat Al-Quran, mengecilkan umum yang ada pada ayat Al-Quran. Jadi pandangan yang kuat mengatakan tak ada masalah. Namun ada pandangan yang lain mengatakan hadis Rasulullah itu kalau ia hadis ahad, ia tidak boleh untuk mengecilkan umum yang ada pada ayat Al-Quran kerana tidak sama kuat. Ada pendapat para ulama begitu. Namun pandangan yang kuat adalah tak kira sama ada hadis itu ahad atau mutawatir, selagi ianya boleh dijadikan sebagai dalil, iaitu
hadisnya sahih ataupun hasan, maka hadis itu sama ada mutawatir atau ahad boleh mengecilkan umum yang ada pada mana-mana ayat Al-Quranul Karim. Dan ini adalah merupakan pandangan kebanyakan para ulama. Okey, apa contohnya? Katakhsisi qawlihi ta'ala yusikumullahu fi awladikum. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Al-ayata. Okay? Al-ayata. Jadi kalau sebut al-ayata tu, kata Syekh Said Shaltul Syafi'i rahimah hafizahullah subhanahu wa ta'ala, al-ayata, kita baca al-ayata. Boleh juga kalau kita baca al-ayatu. Ikutlah kita nak takdir macam mana. Tapi kalau kita baca al-ayata, maksudnya ikra'il ayata. Ikra'il ayah. Jadi ayat ini kalau kita tengok, Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hawzil unsayain. Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada kamu semua pada hak anak-anak kamu semua. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, di mana kalimah am yang ada pada ayat ini dalam surah An-Nisa ini, kalimah am yang ada pada surah An-Nisa ayat yang ke-11 ini adalah kalimah awladikum. Kalimah awladikum. Ini kerana awlad merupakan jamak, dalam masa yang sama dia ketika ini berada pada kedudukan mudaf. Dalam bahasa Arab ada mudaf, ada mudaf ilaih. Jadi setelah diteliti, kalimah awladikum, awlad adalah merupakan mudaf, manakala dhamir, iaitu dhamir kum itu merupakan mudafun ilaih. Jadi dalam perbahasan umum telah dinyatakan dalam kitab-kitab yang lain bahawa kalimah yang berada pada kedudukan mudaf, tak kiralah sama ada dia mufrad atau dia jamak, maka kalimah mudaf yang sama ada mufrad ataupun jamak akan memberi maksud bahawa kalimah itu adalah kalimah am. Jadi apabila Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, Allah telah mewasiatkan kepada kamu semua pada anak-anak kamu, maksudnya pada semua anak-anak kamu, tidak kira siapa dia, asal dia anak kamu, mai kalau kamu meninggal dunia, maka pada anak kamu itu tak kira siapa dia, semua anak-anak akan mendapat hak di dalam pewarisan harta pusaka. Jadi kalimah auladikum, kalimah aulad itu memberi makna umum. Jadi dia akan memberi makna seluruh anak-anak kamu semua. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa apabila seseorang meninggal dunia, anaknya akan mewarisi harta si mati. Lalu kata al-Imam al-Imam al-Jalal al-Mahalli, asy-syamili lil waladil kafiri. Asy-syamili lil waladil kafiri. Maksudnya asy-syamili itu adalah merupakan sifat bagi kalimah qawlihi. Maksudnya katakhsisi qawlihi asy-syamili. Jadi firman Allah yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, ayat ini, firman Allah Ta'ala ini turut mengandungi anak-anak yang tidak beragama Islam, iaitu anak yang kafir. Jadi kalau seorang ayah meninggal dunia dalam keadaan ayahnya beragama Islam, takdir Allah Ta'ala wali'ayazubillah min zalik, ada satu orang tu dia beragama Islam tapi anaknya murtad daripada agama Islam, wali'ayazubillah min zalik, maknanya si ayah beragama Islam, si anak tidak beragama Islam, apabila mati si ayah, kalau ikut umum ayat surah An-Nisa ayat yang ke-11 ini, iaitu pada kalimah auladikum, ayat ini akan menunjukkan bahawa anak yang tidak beragama Islam akan turut mewarisi harta ayahnya yang beragama Islam. Kerana Allah Ta'ala dalam ayat ini menyatakan yusikumullahu fi auladikum, Allah telah mewasiatkan kepada kamu semua pada seluruh anak-anak kamu semua, pada hak anak-anak kamu semua seluruhnya, mereka berhak mendapat harta pusaka. Jadi tak kira lah, dalam ayat ini tak dinyatakan pula sekiranya mereka beragama Islam atau
berbeza agama. Jadi ini menunjukkan, berdasarkan umum ayat ini, akan menunjukkan bahawa tidak kisahlah anak itu beragama Islam ataupun tidak. Kalau ayahnya yang beragama Islam meninggal dunia, maka si anak akan mewarisi harta pusaka. Namun, kata Imam Al-Hattab, kata Imam Al-Mahalli, bi hadithis sahihain. Maksudnya, khusa. Kalau kita tengok, kalau kita halusi kitab ini, bi hadith. Ba pada kalimah bi hadith itu, dia adalah berta'aluk atau dia berkait dengan kalimah takhsis. Kata khsisi qawlihi bi hadithis sahihain. Seperti pengkhususan firman Allah Ta'ala dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi Imam Al-Mahalli rahimahullah ingin menyatakan ayat yang berbunyi yusikumullahu fi awladikum, ayat ini sudah dikecilkan skop umum pada kalimah awladikum itu. Umum yang ada pada kalimah ini telah dikecilkan. Maksudnya sudah ada individu dalam kalimah awladikum dikeluarkan daripada mendapat harta pusaka. Maknanya siapa yang mengeluarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Hadis yang ada dalam dua kitab sahih, iaitu hadis sahih Bukhari dan juga hadis sahih Muslim, yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Orang muslim tidak akan mewarisi orang kafir. Orang kafir tidak akan mewarisi orang muslim. Maknanya apabila agama tidak sama, maka terhentilah atau terbatallah pewarisan harta pusaka. Jadi hadis ini menyatakan kalau ayah beragama Islam, anak tidak beragama Islam, anak tak boleh mewarisi ayah. Kalau ayah tidak beragama Islam, anak pula beragama Islam. Kalau ayah meninggal dunia, si anak tidak boleh mewarisi harta si ayah. Kalau anak pun meninggal dunia, si ayah juga tidak boleh mewarisi harta si anak. Kerana apa? Kerana seorang Muslim tidak boleh mewariskan hartanya kepada seorang yang tidak beragama Islam, dan orang yang tidak beragama Islam juga tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang yang beragama Islam. Jadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ini, hadis ini bukan hadis mutawatir. Hadis ini hadis ahad. Hadis ini telah mengecilkan lafaz ataupun lafaz am pada firman Allah yang berbunyi yusikumullahu fi awladikum. Jadi ayat ini, kalau semata-mata ayat, maknanya tak kiralah anak tu apa agama sekalipun, dia akan mewarisi harta si ayah. Hadis Rasulullah mengeluarkan anak-anak yang tidak satu agama dengan ayahnya untuk dikeluarkan daripada hukum menerima harta pusaka. Jadi di sini yang dikecilkan skopnya adalah ayat Al-Quran, manakala yang mengecilkan skop umum pada ayat Al-Quran adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, selesai kita kepada jenis yang kedua, jenis yang kedua bagi at-takhsis al-munfasil, at-takhsis yang bercerai. Sebelum ni kita pernah pun membicarakan berkenaan dengan at-takhsis al-muttasil, takhsis yang bercantum. Sekarang kita berada pada tajuk at-takhsis al-munfasil, takhsis yang bercerai. Dalam masa yang sama kita berada pada jenis at-takhsis al-munfasil yang kedua, iaitu takhsisul kitabi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, kita tengok pula jenis yang ketiga bagi at-takhsis al-munfasil. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa yajuzu takhsisus sunnati bil kitabi. Boleh juga, maknanya tidak menjadi satu masalah untuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikecilkan skop umumnya oleh ayat Al-Quran. Maknanya tidak menjadi masalah untuk ayat Al-Quran mengecilkan
umum yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbalik dengan jenis yang kedua. Kalau jenis yang kedua tadi, ayat Quran yang dikecilkan umumnya oleh hadis Rasulullah. Kali ini hadis Nabi pula yang mengandungi kalimah am, lalu kalimah am yang ada pada hadis Nabi dikecilkan umumnya oleh ayat Al-Quranul Karim. Apa contoh? Kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, katakhsisi hadithis sahihain, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Contohnya pengecilan ataupun takhsis, takhsis pengkhususan ataupun dikecilkan umum yang ada di dalam hadis sahih Al-Bukhari juga sahih Muslim yang berbunyi, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang daripada kalangan kamu semua apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Maknanya kalau orang itu berhadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil, solatnya tidak akan diterima sehinggalah dia menghilangkan hadasnya. Kalau hadasnya hadas kecil, maknanya cukup dengan berwuduk. Kalau hadasnya hadas besar, dia perlu untuk mandi janabah. Baik, jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, di manakah lafaz umumnya, iaitu pada kalimah salata ahadikum. Iaitu kalimah salata ahadikum, kalimah salah adalah mufrad tetapi dia berada pada kedudukan mudaf. Manakala ahadikum adalah berada pada kedudukan mudaf ilaih. Dan kalau kita perincikan lagi, ahadikum juga kalimah ahad adalah mudaf, manakala dhamir pada kalimah kum itu, dhamir antum iaitu yang berbunyi kum itu adalah mudafun ilaih. Okey. Ala kulli hal, walau bagaimana sekalipun, kalimah salah itu berada pada kedudukan mudaf. Apabila ia berada pada kedudukan mudaf, maka semua kalimah mufrad ataupun jamak yang berada pada kedudukan mudaf akan menjadi umum. Akan menjadi umum. Jadi apabila Nabi SAW bersabda di dalam sahih Al-Bukhari dan juga dalam sahih Al-Imam Muslim, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Hadis ini bermaksud Allah tidak akan menerima apa sahaja solat yang didirikan oleh sesiapa sahaja di kalangan kamu semua. Maksud Allah tidak akan menerima mana-mana solat. Tak kiralah solat macam mana keadaan sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah kalau orang yang mendirikan solat itu berhadas. Sampai bila? Sampailah dia berwuduk terlebih dahulu. Kalau dia berwuduk, kemudian dia sembahyang, barulah solatnya akan diterima. Maknanya, sebarang solat yang didirikan oleh orang yang sedang berhadas, solat itu tidak akan diterima oleh Allah. Maksudnya, sembahyang itu tidak sah. Tidak sah. Sembahyang itu tidak akan sah. Sebab bila kita jumpa dalam hadis Nabi atau ayat Quran yang menyebut Allah tidak menerima, kadang-kadang maksudnya sembahyang sah tetapi tidak diterima, maknanya tidak mendapat pahala. Kadang-kadang tidak sah, kadang-kadang bila disebut tidak menerima, maksudnya tidak sah serta tidak mendapat pahala. Jadi kadang-kadang bila sebut tidak menerima, kadang-kadang menunjukkan ibadah itu tidak sah dan semestinya tidak akan mendapat pahala. Kadang-kadang ibadah itu sah tetapi tidak mendapat pahala. Okey. Contoh satu orang dia sembahyang dalam keadaan baju tu baju curi. Solatnya tidak diterima oleh Allah. Maksud tidak diterima oleh Allah tu macam mana? Maksudnya sembahyang sah tetapi dia berdosa. Dia tidak mendapat pahala tapi sembahyangnya sah. Jadi kadang-kadang tidak menerima, Allah tidak menerima maksudnya ibadah itu tidak sah. Kadang-kadang Allah tidak menerima bermaksud ibadah itu sekalipun sah, tetapi orang yang melakukan ibadah itu tidak mendapat pahala, bahkan mendapat dosa. Jadi apabila Nabi bersabda Allah tidak menerima mana-mana sembahyang yang dilakukan oleh sesiapa sahaja di kalangan kamu semua, maknanya siapa sahaja yang berhadas apabila dia mendirikan solat, tak kiralah sembahyang apa keadaan sekalipun, sembahyang itu tidak sah.
sampailah orang itu berwuduk terlebih dahulu. Jadi hadis Nabi ini, iaitu pada kalimah salata itu, lafaz salata iaitu lafaz amn yang ada pada kalimah salata ahdikum, telah dikecilkan umumnya itu oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi biqaulihi ta'ala. Maksudnya katakhsisil hadis biqaulihi ta'ala. Jadi biqaulihi, ba pada kalimah biqaulihi itu, dia berkait, dia bertakluk dengan kalimah takhsis. Dia berkait dengan kalimah takhsis. Maksudnya dikecilkan skopnya oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa in kuntum marda, sekiranya kamu dalam keadaan sakit. Sekiranya kamu adalah orang sakit, sehinggalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Itu kalau kita baca panjangnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi firman Allah Ta'ala ini, Allah menyebut benda-benda yang menyebabkan seseorang itu berhadas. Wa in kuntum marda, dia tak mampu nak berwudu dengan sebab dia sakit. Maksudnya dia berhadas tapi nak berwuduk tak mampu. Contoh doktor kata kalau kena air boleh mati atau penyakit itu semakin melarat ataupun lambat sembuh. Jadi dia berhadas tetapi dia tak boleh nak berwuduk. Aw ala safar, atau dia dalam permusafiran, dia pergi ke satu tempat yang tempat tu memang biasanya tak ada air. Dia pergi ke kawasan padang pasir. Akhirnya masuk waktu dia pun cari air untuk berwuduk, tak jumpa air. Atau dia baru saja pulang daripada tandas. Maksud dia baru saja keluar daripada tandas. Maksudnya dia baru saja qada hajat. Dia selesai qada hajat, maknanya dia akan berhadas kecil. Falam tajidu ma'a, dalam keadaan kamu semua tidak mendapati air untuk berwuduk. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Fatayammamu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan siapa saja yang ada keuzuran, sama ada keuzuran sakit atau keuzuran sekarang dia bermusafir, atau keuzuran kerana air tidak wujud, tidak didapati, maka dia dalam keadaan berhadas. Hadas hanya akan diangkat, hanya akan hilang apabila dia berwuduk. Bila dia berhadas kecil, maka hadasnya itu akan diangkat, akan hilang apabila dia berwuduk. Tiba-tiba tak ada air, atau ada air tapi dia tak mampu nak guna. Maka Allah Ta'ala kata fatayammamu, kamu semua bertayammumlah. Lalu selepas bertayammum, dirikanlah solat. Maksudnya sembahyang akan sah dengan sebab tayammum walaupun tidak berwuduk. Orang yang tidak berwuduk kerana ada halangan, dia dalam keadaan berhadas. Tapi dengan dia bertayammum, dengan sebab dia telah bertayammum, sembahyangnya sah dan diterima oleh Allah. Maksudnya ada juga orang yang berhadas lalu mendirikan solat tanpa berwuduk, sembahyangnya sah. Jadi kalau ikut hadis Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan Allah menerima mana-mana sembahyang salah seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Jadi hadis ini, kalimah salata itu adalah lafaz am, lalu dikecilkan skopnya oleh ayat Al-Quran yang berbunyi falam tajidu ma'an fatayammamu. Ayat ini mengatakan kalaulah orang yang berhadas bertayammum, maka sembahyangnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini mengecilkan umum yang ada pada hadis. Jadi hadis dikecilkan skopnya, skop umumnya oleh ayat Al-Quran. Wa in waradati sunnatu bitayammumi aydan ba'da nuzulil ayah. Jadi kata Imam Al-Mahalli, sekalipun hadis Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu juga menyatakan tentang tayammum. Kalau kita bukanlah Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, kita akan dapati bahawa Nabi menyatakan bahawa seseorang yang berhadas dalam keadaan dia tidak ada air atau ada halangan menggunakan air, maka hendaklah dia bertayammum sebelum dia mendirikan sembahyang dan sembahyang dia sah. Jadi ada hadis Nabi yang juga menyatakan tentang tayammum. Cuma kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wajal, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menceritakan bahawa sembahyang orang yang berhadas adalah sah sekiranya dia bertayamum, itu adalah ucapan baginda Nabi selepas turunnya ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6, iaitu ayat yang berbunyi wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi selepas turun ayat ini, akhirnya Rasulullah juga menerangkan, sebab memang Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan kehendak Allah Azza wa Jal. Lalu Nabi menerangkan, memperincikan lagi macam manakah cara untuk seseorang yang berhadas untuk melakukan salat dengan cara bertayamum terlebih dahulu. Jadi maknanya poin yang ingin dinyatakan oleh Imam Al-Mahalli di sini, tak ada salahnya kalau kita mengatakan hadis Rasulullah telah dikecilkan skopnya oleh ayat Al-Quran. Sekalipun ada juga hadis Nabi yang lain yang menyatakan tentang tayamum, tetapi ucapan sabdaan Nabi itu hanya dinyatakan oleh Nabi setelah turun ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Akhirnya yang berlaku adalah hadis Nabi yang berbunyi la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, telah dikecilkan skopnya oleh ayat Al-Quran yang berbunyi falam tajidu ma'an fatayammamu. Okey, alhamdulillah. Ada satu lagi, kita ada lagi dua, kita ada lagi dua berkenaan tentang perincian takhsis ini, kita ada lagi dua. Okey, kita baca sikit lagi. Wa yajuzu takhsisu sunnati bisunnah. Tidak ada salahnya, boleh untuk dikecilkan skop umum yang ada pada sesuatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Maknanya ada satu hadis lafaznya am, kemudian ada satu hadis Nabi yang lain mengeluarkan beberapa individu daripada umum hadis tersebut. Jadi hadis Nabi dikecilkan skop umumnya oleh hadis Nabi yang lain. Contohnya apa? Katakhsisi hadisis sahihain fima saqatis sama'ul ushr bihadithihima laysa fima duna khamsati awsukin sadaqah. Okey, contohnya kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal, seperti pengecilan skop umum yang ada pada hadis yang telah diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim yang berbunyi fima saqatis sama'ul ushru, pada apa sahaja. Kita dah belajar sebelum ni kalimah ma adalah merupakan antara lafaz am. Kaman fi man ya'qil wa ma fi ma la ya'qil dalam matan sebelum ini. Jadi kalimah ma yang bermaksud apa sahaja akan memberi juga erti umum. Jadi hadis Rasulullah yang berbunyi fi ma saqatis sama'ul ushru, hadis ini mengandungi unsur umum, iaitu pada kalimah ma. Dia akan memberi maksud pada apa sahaja yang diairi oleh langit, iaitu diairi oleh air hujan, al-ushru, zakatnya adalah 1/10. Maksudnya sebarang tanaman yang diperolehi oleh petani, dalam masa yang sama tanaman itu hanya diairi oleh air hujan, maka zakat yang akan diwajibkan oleh Allah kepada si pekebun, si petani tadi adalah 1/10 hasil tanaman yang diperolehinya. Maka kalau ikut hadis ini, Nabi kata fima, pada apa sahaja. Maknanya pada apa sahaja keadaan tumbuhan yang telah diairi oleh air hujan,
maka tumbuhan tersebut hendaklah dibayar zakatnya, iaitu 1/10 daripada hasil tanaman. Jadi kalau satu orang dia buat tanam padi kecil-kecilan, dia bukannya tak boleh beli beras, dia boleh, tapi dia nak ada pengalaman tanam padi sendiri. Dia pun tanamlah padi, dia adalah depan rumah dia adalah tanah sikit, dia pun tanam. Tanam punya tanam, tanam pun sikit je. Akhirnya alhamdulillah setelah dia berusaha apa semua, dia dapat hasil beras sebanyak 10 kilogram aja. Contoh sebab dia punya, dia tanam padi pun tak banyak, taklah sampai berlung-relung eh. Dia hanya tanam depan rumah dia aja. Akhirnya dapat rezeki, dapatlah beras 10 kilo. Kalau ikut umum yang ada pada hadis Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim ini, Nabi kata pada apa sahaja tumbuhan yang telah diairi oleh air hujan. Kebetulannya pula ditanam padi tadi, dia memang tak siram, dia tunggu air hujan turun. Akhirnya dapat 10 kilogram, maknanya dia kena bayar 1/10 daripada 10 kilogram. Maknanya 1/10 daripada 10 kilogram iaitu 1 kilogram. Maknanya dia punya hasil tanaman adalah 10 kilogram. Dia boleh makan, dia boleh memiliki 9 kilogram sahaja. 1 kilogram lagi kepada siapa? Itu bukan hak dia, itu hak fakir miskin. Ini kalau kita faham semata-mata hadis yang berbunyi fima saqatis sama'ul ushur, pada apa sahaja tumbuhan. Maksudnya tak kiralah tumbuhan yang kamu tanam itu hasilnya berapa banyak sekalipun, banyak ke sikit ke yang kamu dapat, 1/10 hendaklah ditunaikan zakatnya. Umum yang ada pada hadis ini, iaitu kalimah ma pada hadis fima saqatis sama'ul ushur, umum kalimah ini telah dikecilkan skop umumnya oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadisihima laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Umum yang ada pada kalimah ma pada hadis yang berbunyi fima saqatis sama'ul ushru sudah dikecilkan skop umumnya oleh satu hadis yang juga diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim bi hadisihima ay bi hadisis sahihai, yang berbunyi laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah, tidak ada pada sebarang tumbuhan, sebarang tanaman yang kurang daripada 5 wasaq akan sadaqah. Mai tidak ada sebarang zakat yang akan dikenakan, yang diwajibkan. Tidak ada sebarang zakat yang diwajibkan ke atas mana-mana pekebun, mana-mana petani pada tanaman yang kurang daripada 5 wasaq. Okey, kalau kita tengok wasaq ni adalah timbangan pada zaman Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 wasaq adalah menyamai 612 kilogram. Ha, 5 wasaq menyamai 612 kilogram. Sebab apa? Kerana satu wasaq ini adalah piawaian timbangan pada zaman Nabi. Satu wasaq menyamai 122.4 kilogram. Maknanya satu wasaq menyamai 122.4 kilogram. Jadi 122.4 kali dengan 5, dia akan mendapat keputusan 612. Jadi 5 wasaq menyamai 612 kilogram. Kerana apa? Kerana satu wasaq adalah menyamai 122.4 kilogram. 122.4 kilogram. Jadi 5 wasaq adalah 612 kilogram. Maknanya kalaulah orang yang tanam padi tadi, dia dapat 10 kilogram je. Hadis Rasulullah yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim yang berbunyi laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah, hadis ini menyatakan orang yang tanam padi tadi dapat hasil 10 kilogram, tak ada zakat yang diwajibkan kepada dirinya. Maksudnya dia boleh makan, dia boleh memiliki 10 kilogram hasil padi yang dia terima tersebut tanpa perlu dia membayar zakat. Jadi kalau kita tengok hadis Rasulullah yang berbunyi laisa fima
duna khamsati awsukin sadaqah. Hadis ini telah mengecilkan skop umum yang ada pada hadis yang berbunyi fima saqatis sama'ul usyru. Alhamdulillah, ini adalah jenis yang ketiga, jenis yang ketiga yang ada yang berada pada at-takhsis al-munfasil, takhsis yang bercerai. Okey, kita ada satu lagi iaitu at-takhsis al-munfasil, ciri ataupun jenis yang keempat, iaitu takhsis ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah oleh qiyas. Maksudnya qiyas yang mengecilkan umum yang ada pada ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ni jenis yang pertama ayat Al-Quran dikecilkan skopnya oleh ayat Al-Quran. Kemudian ayat Al-Quran dikecilkan skopnya oleh hadis Rasulullah. Kemudian hadis Nabi dikecilkan skop umumnya oleh ayat Al-Quran. Okey, dalam masa yang sama ayat Al-Quran dan juga hadis boleh juga dikecilkan skopnya, skop umum yang ada pada ayat Al-Quran dan juga hadis tersebut oleh siapa? Oleh qiyas, oleh konsep qiyas. Subhanallah. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, para fuqaha kita ni bukan bermain-main sebelum nak nyatakan kepada kita hukum ni. Sebab tu tuan-tuan, apa yang disebut oleh para ulama kita tu sangat penting. Dan apa dia? Dalil kita ucapan para ulama fiqah. Dalil ulama fiqah pula adalah ayat Quran, hadis, ijma', qiyas. Main salah kalau saya yang tak sampai ke tahap pakar tersebut, tak sampai ke tahap keilmuan Imam Asy-Syafi'i, tak sampai pada tahap keilmuan Imam Malik dan sebagainya, saya yang tak sampai ke tahap itu tiba-tiba nak melakukan tindakan terus pergi kepada ayat Quran dan juga hadis Rasulullah, sedangkan untuk menggali hukum yang ada pada ayat Quran dan juga hadis Rasulullah itu perlu melalui proses yang sangat teliti. Khusus ni sebagai contoh pada hari ini kita telah meneliti bahawa ada ayat Quran kalau ikut kefahaman umumnya semualah. Rupa-rupanya ada pengecilan skopnya oleh ayat Quran yang lain atau hadis Rasulullah atau dengan sebab ijma' mungkin atau dengan sebab qiyas. Okey, hari ini kita akan masuk jenis yang keempat bagi at-takhsis al-munfasil, dan kesemua ini akan menguatkan lagi bahawa para fuqaha kita sebelum mereka nak menjelaskan hukum kepada kita, sebenarnya apa yang kita pelajari pada hari ini itu bermain di dalam minda mereka dan merupakan amalan mereka. Mereka telah kaji dengan begitu teliti, mereka jumpa satu ayat bersifat am, tiba-tiba ada satu hadis Nabi bercanggah dengan am yang ada pada ayat Al-Quran ini contohnya. Okey, nak buat macam mana? Okey, kita guna konsep takhsis. Jadi proses nak mengeluarkan hukum daripada ayat Quran, daripada hadis itu memang peranan ulama-ulama pakar sahaja. Adapun yang tidak sampai tahap seperti Ali Imam Asy-Syafi'i, tidak sampai tahap keilmuan Imam Abu Hanifah, maka tanggungjawab kita adalah berpegang teguh dengan kalam para ulama pakar, iaitu para ulama fuqaha, para ulama mujtahid, sekalipun secara kasar pandangan kita seakan-akan pandangan mereka bercanggah pula dengan hadis Rasulullah ataupun ayat Al-Quran. Kerana dalil kita adalah ucapan mereka, manakala dalil mereka pula adalah sabdaan Nabi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jenis yang keempat bagi at-takhsis al-munfasil, dan ini adalah bahagian yang terakhir yang didatangkan di dalam tajuk at-takhsis, dan insya-Allah kita baca. Dan pada minggu hadapan kita akan masuk pada tajuk yang baru biiznillah, iaitu al-mujmal. Baik, yang terakhir, qala rahimahullah wa yajuzu takhsisun nutqi bil qiyas. Boleh untuk ucapan. Ucapan di sini maksud dia ucapan Nabi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Dikecilkan skop umum yang ada padanya oleh al-qiyas. Maksudnya al-qiyas mengecilkan umum yang ada pada ayat Quran dan juga ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Al-Mahalli, Imam Al-Haramain Al-Juwayni sebut wa na'ni bin nutqi, kalau ikut matan asalnya, kalau ikut matan al-Waraqat asal, wa na'ni bin nutqi qawlahu ta'ala. Lalu Imam Al-Khattab tukar sikit matan ni. Jadi kita pun tahu Imam Al-Khattab selain daripada beliau menghurai kitab Syarah Al-Mahalli
dan kadang-kadang beliau tambah daripada beliau sendiri, dan kadang-kadang beliau otor lah istilahnya, kita tukar, kita ubah suai, beliau ubah suai kalam Imam Al-Mahalli, kadang-kadang beliau juga ubah suai matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Contohnya di sini disebut wana'ni bin nutqi qaulallahi subhanahu wa ta'ala. Ucapan qaulallahi subhanahu wa ta'ala itu bukan ucapan Imam Al-Mahalli, bukan ucapan Imam Al-Haramain. Itu adalah ucapan Imam Al-Hattab sendiri, bukan ucapan Imam Mahalli, bukan ucapan Imam Al-Haramain. Kalau tengok dalam matan Al-Waraqat yang disebut wana'ni bin nutqi qawlahu ta'ala, tiba-tiba Imam Al-Hattab tukar qawlahu tu, beliau tukar kepada qawlallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini tahulah kita Imam Al-Hattab kadang-kadang mengubah ayat Imam Al-Mahalli, kadang-kadang beliau juga mengubah matan yang ada pada matan Al-Waraqat. Wa na'ni bin nutqi qawlallahi subhanahu wa ta'ala wa qawlar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'anna al-qiyasa yastanidu ila nassin min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ka'anna dhalika huwal mukhassis. Jadi kata Imam Al-Haramain sebut, yang kami maksudkan dengan an-nutq, kalau ikut asal bahasa Arab, an-nutq iaitu ucapan. Yang kami maksudkan dengan ucapan iaitu ucapan boleh dikecilkan skop umumnya oleh al-qiyas. Yang kami maksudkan dengan ucapan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabdaan ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya ayat al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang-kadang dikecilkan skopnya oleh al-qiyas. Allah barik fi. Nampaknya ada sahabat saya, Ustaz Syawal mengacau saya. Dia kata lawa kopiah. Terima kasih Ustaz Syawal. Okey. Li'anna al-qiyasa yastanidu ila nassin min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa soalan? Kenapa al-qiyas boleh mengecilkan skop umum yang ada pada ayat Quran juga hadis? Sedangkan ni ayat Quran ni hadis Rasulullah. Qiyas ni maknanya adalah proses seseorang mujtahid untuk menjadikan hukum satu masalah baru yang tidak dinyatakan hukumnya dengan dikaitkan dan disamakan dengan hukum bagi masalah lama, masalah yang disebut hukumnya. Maknanya qiyas ini adalah dia bukan firman Allah Ta'ala, dia bukan hadis Rasulullah. Ini adalah amal mujtahid. Qiyas adalah proses seorang mujtahid yang mengkaji satu masalah baru lalu tidak didapati firman Allah ataupun sabdaan Nabi yang menyatakan khusus bagi hukum masalah baru yang dicari oleh si mujtahid tadi. Lalu si mujtahid mendapati ada satu masalah lain yang tak sama dengan masalah yang sedang beliau kaji, tetapi ada persamaan dari sudut illah. Ada persamaan antara masalah lama dan masalah baru. Dalam masa yang sama, masalah lama itu disebut hukumnya oleh Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin orang akan tanya, macam mana qiyas boleh pula nak kecilkan umum yang ada pada ayat Quran dan juga hadis? Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, li'anna al-qiyasa yastanidu ila nassin. Kerana qiyas pada hakikatnya adalah berpaut kepada nas. Sebab itu qiyas dia akan pergi kepada satu hukum lama. Dan hukum bagi masalah lama itu memang disebut oleh Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiyas dia tidak boleh guna akal semata-mata, sebaliknya perlu pergi kepada satu masalah lama yang disebut hukum masalah lama itu oleh Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiyas dia berpaut, dia bersandar kepada nas daripada kitab Allah iaitu Al-Quran, dan juga qiyas berpaut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faka'anna zalika huwal mukhassis. Maka seakan-akan itu adalah al-mukhassis. Seakan-akan itu adalah al-mukhassis. Jadi secara zahir
kita nampak seperti al-qiyas lah yang mengecilkan, yang mengecil secara zahir kita akan nampak al-qiyas lah yang akan mengecilkan skop umum yang ada pada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun oleh kerana al-qiyas akan berpaut kepada ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hukum bagi masalah lama. Masalah lama dalam qiyas kita panggil al-aslu ataupun al-maqisu alaih. Oleh kerana qiyas akan pergi juga kepada ayat Quran dan juga hadis, maka seakan-akan yang mengecilkan umum bagi satu ayat Quran ataupun hadis sebenarnya adalah dalil kepada al-aslu ataupun dalil kepada al-maqisu alaih. Dalil kepada al-maqis alaih adalah al-Quran dan juga hadis ataupun ijma' atau sebagainya. Jadi maknanya al-Quran dan juga hadis juga sebenarnya yang mengecilkan umum yang ada pada sesuatu ayat Quran ataupun hadis yang lain. Jadi bila kita sebut takhsisun nutqi bil qiyas, secara zahir adalah qiyas yang akan mengecilkan umum yang ada pada al-Quran ataupun hadis. Tapi seakan-akan pada hakikatnya adalah yang mengecilkan umum pada ayat Quran ataupun hadis adalah dalil kepada al-maqisu alaih. Dalil kepada al-maqisu alaih itu dalil kepada masalah lama adalah al-Quran dan juga hadis juga. Jadi seakan-akan ayat Quran juga yang mengecilkan ayat Quran yang lain. Hadis Nabi juga yang mengecilkan skop umum yang ada pada hadis yang lain. Atau ayat Quran juga yang mengecilkan umum yang ada pada satu hadis. Atau hadis juga yang mengecilkan umum yang ada pada sesuatu ayat Al-Quran. Okey. Mungkin tuan-tuan akan tanya, apa contoh ni tak faham eh? Bil misal yattadihul maqal. Bila kita datangkan contoh baru kita nampak jelas. Dan memang Imam Al-Hattab Al-Maliki mendatangkan contoh. Sebab tu kitab Quratul Ain ni kelebihannya adalah banyak contoh-contoh yang didatangkan. Tapi dalam kitab Al-Jalal Al-Mahalli beliau datangkan secara kadang-kadang tidak datangkan contoh. Jadi sebab kitab ini tujuannya sebagai kitab asas, manakala kitab Quratul Ain pula menghuraikan kepada syarahan Imam Al-Mahalli. Maka dalam menghuraikan syarahan Imam Mahalli, Imam Al-Hattab Al-Maliki biasanya mendatangkan contoh untuk menjelaskan lagi kehendak Imam Al-Mahalli. Okey, apa contoh qiyas yang mengecilkan skop umum yang ada pada ayat Quran ataupun hadis? Kalau rahimahullah, misalu takhsisil kitab bil qiyas qawluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jaldah khussa 'umumuhu ash-shamilu lil amati biqawlihi ta'ala fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab wa khussa 'umumuhu aydan bil 'abdil maqisi 'alal abah. Okey, kata Imam Al-Hattab, contoh ayat Al-Quran yang dikecilkan umumnya oleh al-qiyas adalah firman Allah Ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam surah An-Nur ayat yang kedua ini ada kalimah az-zaniyatu, ada kalimah az-zani. Jadi lafaz mufrad dan di sebelumnya ada alif lam. Setelah diteliti, alif lam ini bukan alif lam ahdiyah, bukan alif lam jinsiyah. Sebaliknya alif lam ini adalah alif lam al-istighraqiyah. Bila dia adalah alif lam yang bercirikan al-istighraq, maka sekalipun lafaznya mufrad az-zaniyah ataupun az-zani, lafaz mufrad bila masuk alif lam al-istighraqiyah, maka dia akan memberi maksud umum. Jadi bila Allah berfirman az-zaniyatu waz-zani, dia akan memberi makna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita boleh teruskan. Tadi terputus ya, tiba-tiba terputus. Okey. Hilang siaran ustaz. Okey, sorry. Tak pastilah sebab apa ya, dia hilang tiba-tiba, adakah handset saya panas sangat ke? Okey, ala kulli hal kita sambung sikit lagi.
Jadi tadi kita berhenti, kita terputus tadi pada firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Ta'ala berfirman az-zaniyatu waz-zani, dia akan memberi makna semua penzina wanita dan semua penzina lelaki. Kenapa kita datang ke kalimah semua? Sebab kalimah az-zaniyah adalah kalimah ammah. Lafaznya lafaz am, az-zani juga lafaz am. Bila lafaz am, dia akan memberi makna semua. Jadi walaupun Allah Ta'ala menggunakan lafaz mufrad, tetapi ertinya adalah semua. Jadi dia akan memberi makna semua penzina lelaki dan penzina perempuan. Kamu semua sebatlah mereka, setiap seorang di kalangan mereka berdua, iaitu sama ada jantinanya lelaki ataupun perempuan, dengan 100 sebatan. Jadi ayat surah An-Nur, ayat kedua surah An-Nur yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, hendaklah ayat ini akan menyatakan bahawa tidak kira siapa orang itu, lelaki ke, perempuan ke, merdeka ke, tidak merdeka ke, hamba ke, bukan hamba ke, kalau dia sudah berzina, hendaklah disebat sebanyak 100 sebatan. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, khussa umumuhu, ay khussa umumu qawlihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani. Umum yang ada pada ayat az-zaniyatu waz-zani ini, yang kalau ikut umumnya itu akan mengandungi khussa umumuhu syamilu lil amati, khusus umum yang ada pada ayat ini yang akan mengandungi juga hamba perempuan. Sebab Allah Ta'ala sebut penzina lelaki, penzina perempuan. Hamba perempuan kalau dia berzina, dia juga adalah penzina perempuan. Jadi kalau ikut umum yang ada pada ayat yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani, hamba perempuan walaupun dia bukan wanita merdeka, dia hanya wanita berstatus hamba, kalau dia berzina, dia hendaklah disebat 100 kali. Ini kalau berdasarkan umum yang ada pada surah An-Nur ayat yang kedua. Namun kata Imam Al-Hattab, umum yang ada pada ayat ini sudah dikhususkan, maksudnya sudah dikecilkan skop umumnya dengan firman Allah Ta'ala yang lain, biqaulihi ta'ala fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Bagi para hamba perempuan yang berzina, mereka hendaklah ditimpakan ke atas mereka setengah daripada hukuman yang ditimpakan kepada wanita-wanita merdeka berupa hukuman. Maknanya apabila wanita-wanita merdeka yang berzina dijatuhkan hukuman sebat 100 kali, hamba perempuan pula kalau berzina hendaklah disebat setengah daripada 100 sebatan. Setengah daripada 100 sebatan adalah 50 sebatan. Jadi di sini berlakulah taksisul kitab bibil kitab dulu. Jadi berlakulah taksisul kitab bibil kitab. Satu ayat Quran yang mengandungi unsur umum dikecilkan umumnya oleh ayat Quran yang lain. Cuma tajuk kita bukan taksisul kitab bibil kitab. Tajuk kita taksisul kitab bibil qiyas ataupun taksisu an-nutqi bil qiyas. Okey. Jadi peringkat awal Imam Al-Mahdi nak bagi tahu ayat az-zaniyatu waz-zani berlaku padanya dua kali taksis. Taksis yang pertama adalah taksis ayat ini dikecilkan skopnya oleh firman Allah yang berbunyi fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Surah An-Nisa ayat 25. Jadi surah An-Nisa ayat 25 ini akan mengeluarkan hamba perempuan yang berzina daripada umum hukum penzina yang disebut oleh surah An-Nur ayat yang kedua. Surah An-Nur ayat kedua bagi tahu penzina tak kira lelaki, tak kira perempuan, hendaklah disebat 100 kali. Lalu ayat surah An-Nisa ayat yang ke-25 mengeluarkan hamba perempuan yang berzina, iaitu mereka hanya disebat 50 sebatan sahaja, bukan sampai 100 sebatan. Jadi berlakulah pengecilan skop yang pertama. Seterusnya kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa khussa umumuhu aydan bil abdil maqisi 'alal amah. Kemudian umum ayat surah An-Nur ayat yang kedua yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani dikecilkan umumnya sekali lagi. Dikecilkan umumnya juga dengan apa? Dengan hamba lelaki.
yang dikiaskan kepada hamba perempuan. Maknanya, mula-mula firman Allah yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda dikhususkan, dikecilkan skopnya oleh ayat 25 surah An-Nisa. Jadi ketika ini kita kata berlakulah taksisul kitab bil kitab. Ayat Quran dikecilkan skop umumnya oleh ayat Quran yang lain. Apabila hamba perempuan sudah dikeluarkan daripada umum firman Allah yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani, lalu para ulama mengatakan kalau hamba perempuan yang berzina disebab dia disebat 50 kali sahaja, kenapa? Kerana dia bukan orang merdeka, dia adalah hamba. Yang disebat 100 kali adalah penzina lelaki dan penzina perempuan yang merdeka. Kalau hamba perempuan tidak merdeka, maknanya dia hamba, dia disebat 50 kali. Jadi kata para ulama, okey, kalau hamba lelaki yang merdeka pula macam mana? Maknanya kita dapat tahu sebab yang menyebabkan hamba perempuan tidak disebat 100 kali, sebaliknya disebat 50 kali sahaja adalah kerana dia adalah hamba. Cuma dalam ayat surah An-Nisa ayat 25, Allah Ta'ala menceritakan tentang hamba-hamba perempuan kalau mereka berzina. Jadi disebut fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Hamba-hamba perempuan yang berzina hendaklah ditimpakan hukuman berupa 1/2 ataupun setengah daripada hukuman yang ditimpakan ke atas wanita-wanita merdeka. Kalau wanita merdeka kena sebat 100 kali kerana mereka tak kahwin lagi, maka hamba perempuan disebat 50 kali. Timbul soalan, kalau hamba lelaki pula macam mana? Kalau ikut umum firman Allah Ta'ala yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani, maka kita akan faham hamba lelaki dia adalah penzina lelaki. Allah sebut waz-zani, hamba lelaki dia berjantina lelaki. Allah sebut waz-zani, penzina lelaki. Maknanya kalau ikut umum ayat az-zaniyatu waz-zani, hamba lelaki hendaklah disebat 100 kali. Tetapi hamba lelaki dan hamba perempuan adalah mempunyai persamaan. Dari sudut apa? Dari sudut kedua-duanya adalah hamba. Jadi apabila hamba perempuan hanya disebat 50 kali disebabkan dia hamba, maka hamba lelaki juga disebat 50 kali disebabkan dia hamba. Ini adalah berdasarkan konsep Al-Qiyas. Lalu Qiyas mengecilkan skop yang ada pada lafaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah memberkati majlis kita. Jadi dalam contoh ini, lafaz yang berbunyi, hadis ayat Quran yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani dikecilkan oleh Al-Qiyas. Hamba lelaki dikiaskan kepada hamba perempuan kerana hamba perempuan dan hamba lelaki mempunyai persamaan dari sudut kedua-duanya adalah hamba. Maka sebagaimana hamba perempuan disebat 50 kali, hamba lelaki juga disebat 50 kali. Akhirnya Qiyas mengecilkan umum yang ada pada firman Allah yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Alhamdulillah, moga-moga apa yang kita sebutkan dalam majlis ini, khususnya pada kenyataan yang berbunyi ataupun yang akhir tadi, iaitu wa khusu umumuhu aidan bil abdil maqisi 'alal amah 'alal amah. Moga-moga kenyataan ini dapat difahami kerana dia mungkin agak terperinci sedikit. Kerana contoh ini Imam Al-Khattab mendatangkan mula-mula contoh ayat Quran yang dikecilkan umumnya oleh ayat Quran yang lain, lalu kemudian datang proses Qiyas. Qiyas mengecilkan pula sekali lagi umum yang ada pada ayat yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani. Lalu berlakulah ayat Al-Quran dikecilkan skop umumnya oleh Al-Qiyas. Jazakumullahu khairan. Moga-moga terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada tajuk yang baru, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.